Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama gue Mr. Lectius. Kali ini gue akan mereview sebuah mod lagi, yaitu Friday Night Funkin' Android, teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum kalian coba mod ini, gue saranin kalian tonton dulu video gue dari awal hingga akhir ya. Kenapa? Karena pastinya nanti gue akan mereview semua fitur-fitur yang ada di mod ini. Entah karakternya di mod, lagunya di mod, beatnya di mod, atau apapunnya di mod, pasti gue jelaskan di video ini ya. Jadi pastikan kalian tonton dulu supaya kalian paham tentang mod yang akan gue review kali ini. Ya, oke, tanpa panjang lebar, ini adalah Friday Night Funkin' versus Bob and Boship. Nah, pasti kalian bertanya, lo bang, kok Bob and Boship lagi? Ya, oke, ini adalah Bob and Boship, ya betul teman. Tapi ini versi yang minus teman-teman. Akhir-akhir ini gue sering review yang versi minus ya teman-teman. Ya, gue mau lihat sih minus itu beberapa karakternya keren-keren teman-teman. Nah, kayaknya nih teman-teman ya, gue pernah kalau nggak salah nih Bob and Boship yang versi minus itu yang karakter ikonnya tuh loh teman-teman, yang versi kayak robot kotak sama yang Hiu teman-teman. Nanti Boshipnya jadi Hiu mungkin ya. Nah, kita cek aja, tapi ini bukan yang expansion update sih kayaknya teman-teman, karena size-nya nggak sampai 1GB, jadi ini yang versi biasa, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya, nggak harus yang versi expansion, nanti lebih gede memorinya kalian nggak bisa main. Nah, ini ikonnya nih teman-teman. Oke, langsung kita ya kan, more weeks coming soon teman-teman. Oke, kita langsung coba aja weeknya Bob ya. Oke. Are you ready? I've been waiting a while for this. Oke, ini kayaknya kita skip aja cutscene-nya teman-teman. Cutscene-nya enggak ada yang berubah. 3 2 1 go. Yailah, minusnya cuma icon kotak doang gitu. Astaga. Oke, yang bos, yang Bob kan memang icon-nya kotak gitu dong. Gue pikir ada badannya, teman-teman. Iyalah, cuma kayak gitu. Oke. Ya, gue pikir tuh ternyata kayak gini doang guys, gak apa-apa lah ya. Maka geometri dance ya teman-teman ya. Oh benar guys, gue fokus dulu guys. Oh, nanti gue penasaran sama yang Amor nih teman-teman. Amornya ada versi minusnya nggak nih guys? Oke, kita sekarang masuk ke Boship ya. Boshipnya ini Hiu nih teman-teman. Kita skip aja cutscene-nya. Woo! Hiu terbang. Lol, astaga. Harusnya suaranya versinya diganti sedikit mungkin ya guys ya. Oh. Oh ya, BTW gue baru ngeh ya. Girlfriend sama boyfriend-nya kok enggak diganti minus, teman-teman. Ah iya, nanti amornya bakal jadi minus juga kan ya teman-teman. Nanti kita cek aja tuh ya. Oke, gue fokus dulu guys, health-nya. Oh,
Gue masih gak nyangka sih tuh, ternyata ikonnya doang ini guys. Astaga, astaga. Kasih minusnya sih. Oke, kita cek amornya teman-teman. Semoga amornya juga ada minusnya teman-teman ya. That went worse than I thought. Oke, amor please. Tapi kayaknya nggak ada si amor, nggak ada guys. Aduh, aduh. Wah, sayang sekali ya, nggak ada minusnya teman-teman. Oke, gue mainin aja guys, gak apa-apa guys. Selesai guys. Oke, kita skip aja. Oke teman-teman ya, jadi kesimpulan dari mod Bob and Bossip versi minus ini teman-teman ya, ternyata ya karakternya ini si Bob berubah jadi ikonnya ini guys, yang kota ini guys. Kalau yang si Bossip ya ikonnya berubah jadi yang hiu ini teman-teman ya. Eh kok ikonnya, karakternya sesuai dengan ikonnya teman-teman ya. Oke, cuman itu sih yang amornya ternyata sama aja teman-teman. Oke, buat kalian tetap coba, silahkan download aja linknya, saya taruh di deskripsi. Buat kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ke semua teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan update video lainnya dari saya. Terima kasih sudah nonton, saya Mr. Lectis undur diri. Bye-bye guys.